Hampir jadi panitia, banyak yang tidak kebagian daging kurban, banyak yang mengeluh. Benar itu Kiai. Aku rasa Mak Lampir itu sedang balas dendam. Balas dendam? Balas dendam dalam hal apa? Memangnya ada masalah apa Kiai? Tahun lalu Mak Lampir itu tidak kebagian daging kurban. Kenapa bisa begitu? Aku sendiri juga tidak tahu Kiai. Sudahlah, ayo kita pulang. Iya Kiai. Syukurin. Salah sendiri dulu aku tidak kebagian daging kurban. Dan sekarang mereka merasakan balasannya. Masih membekas di hatiku saat dulu aku tidak kebagian daging kurban. Apa yang harus aku katakan kepada Ani kalau tahun ini aku tidak dapat daging kurban? Bagaimana ini? Aduh, ini bocah tiba-tiba sudah di sini. Pasti dia mau menanyakan daging kurban. Roma, kenapa tahun ini kita tidak dapat daging kurban? Padahal aku sudah ngulek bumbunya. Aku tunggu-tunggu, daging kurbannya nggak datang-datang juga. Aku kan pingin daging wedus, Roma. Itulah, aku pun masih menyelidikinya, Ani. Aku sedang mencari tahu siapa panitianya. Kenapa kita bisa tidak kebagian daging kurban? Pokoknya, aku tidak mau tahu. Memangnya cuma kamu saja, Ani. Aku juga pingin daging wedus. Iya, tapi susah sekali. Karena yang jadi panitia kurban itu Mak Lampir. Kalian berdua tidak akan pernah dapat daging kurban. Karena aku yang berkuasa membagi. Siapapun yang tidak aku kehendaki pasti tidak akan dapat. Dan aku jamin kalian berdua tidak akan kebagian dagingnya. Kasihan deh kamu Jatmiko. Ganteng-ganteng tidak kebagian daging kurban. Bisa-bisanya kamu jadi panitia. Siapa yang pilih kamu? Pembagian itu harus rata, kebagian semuanya. Kalau begini tidak adil. Diam kamu Jatmiko. Adil atau tidak bukan urusanmu. Jika kamu mau kebagian daging kurban, kamu harus bayar padaku. Sudahlah. Kamu pikir mencari daging wedus itu gampang? Aku pun lama mengantrinya. Kupon daging kurban sudah kupegang, tetapi lama aku tidak dipanggilnya. Aku menunggunya sangat lama. Percuma kamu menangis hanya karena tidak dapat daging kurban. Apa kamu tahu di sana aku ngantri lama sekali? Sekarang malah kau menyalahkanku. Kamu pikir cari daging kurban itu mudah? Dan kalau kamu masih tetap belum percaya padaku, cobalah cari 1 kilo saja. Cari sana di masjid. Bisa tidak? Baik, Roma. Aku pergi. Aku yakin dia tidak akan dapat daging kurban. Dia pikir mudah mendapatkannya. Siapa sebenarnya panitianya? Apa ku jual saja gitar ini untuk membeli daging wedus? Itu suaranya Pak Haji. Aku yakin dia sedang menangis. Rasakan.
Sakitnya tidak dapat jatah daging kurban.